Halo guys, jumpa lagi di Bootlegger Racing YouTube channel. Di video kali ini saya akan membagikan game Car X Drift Racing 2 mod menu dengan versi terbaru, yaitu versi 1.27.1 dengan mod menu Unlock All ya guys ya. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk support channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan game terbaik dan terupdate untuk HP Android. Oke, pertama-tama saya akan mendoakan kalian serta keluarga supaya sehat selalu serta rezekinya terus lancar di tahun 2023 ini guys ya. Jadi untuk kalian yang masih berjuang untuk pundi-pundi cuan, semangat. Buat kalian yang masih jadi tulang punggung keluarga, semangat untuk kalian. Untuk kalian yang kaum LDR-an, semoga kalian tetap positive thinking tanpa memerlukan negative thinking supaya kalian bisa ke jenjang selanjutnya. Dan buat kalian yang dalam proses berpasangan atau kalian dengan dekat dengan pasangannya, tetap semangat jalani hubungan. Dan buat kalian yang jomblo, tetap upgrade diri dulu supaya kalian bisa memenuhi syarat dari si doi guys ya. Jadi semangat terus untuk kalian pecinta game, khususnya game Android guys ya. Oke, lanjut ke pembahasan fitur mod menu di Car X Drift Racing 2 ini. Mod menu ada di sebelah kiri pojok atas dengan warna hijau. Kalian tinggal klik, lalu akan muncul Unlock Everything. Lalu kalian bisa geser kursornya ke kanan untuk aktifkan mod menunya guys ya. Jadi di sini saya juga akan memperlihatkan mobil-mobil yang ada di konten sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa file ini tidak reset ya, no reset. Jadi saya akan tunjukkan ke kalian semua mobil dari konten sebelumnya masih ada, tanpa kalian perlu khawatir mobil kalian akan hilang ya, atau modifan dari mobil kalian akan hilang. Itu tidak akan hilang jika kalian update nya terus di channel ini guys ya. Untuk fitur lainnya seperti body kit, semua sudah terbuka. Mobil dari event-event juga semua sudah terbuka. Swap engine juga sudah terbuka ya. Semua sudah terbuka untuk customize. Livery juga sudah terbuka, tidak perlu menunggu level 4. Kalian bisa langsung livery shopping. Itu kan free shopping ya guys ya. Jadi untuk kalian yang masih menanyakan ini reset atau tidak, ini tidak reset ya. Jadi ini sudah ada contohnya, banyak sekali contohnya dari kami. Kalian bisa tengok dari video-video konten sebelumnya. Kalian bisa lihat di sana mobilnya sampai hari ini masih sama ya guys. Dari tadi di awal tadi sudah menunjukkan bahwa mobilnya no reset. Oke, untuk fitur uangnya, jika kalian mengkehabisan uang, kalian tinggal klik tanda panah lalu cari MESC, maka uang dan koin kalian akan menjadi 199M ya. Itu cara untuk menambahkan uang kalian. Dan ini filenya sudah satu paket dengan OBB ya. Jadi kalian tidak perlu untuk memisah atau menyusahkan diri kalian karena file ini sudah APK installer. Jadi kalian tinggal download file dahulu, lalu kalian memerlukan password. Password ada di dalam video. Password akan muncul di menit kapan saja. Kalian bisa fokus ke tulisan password warna kuning di sebelah bawah kiri layar kaca kalian. Tunggu passwordnya, fokus dengan sabar, kalian pasti akan menemukan passwordnya. Masukkan passwordnya, kalian langsung install APK installernya. Setelah terinstall, kalian bisa buka, lalu kalian berikan izin semua ke APK installernya serta
berikan izin untuk layar mengambang ya, untuk mod menunya. Lalu install. Setelah install selesai, kalian akan mendapatkan 2 APK CarX Drift Racing 2. Yang satu warna abu-abu, yang satunya sudah berwarna. Jadi yang warna abu-abu itu dia untuk APK installernya. Itu bisa kalian hapus untuk menghemat ruang memori kalian ya. Dan untuk kalian yang masih force close atau FC, pastikan dahulu memori HP kalian itu cukup untuk install game berat seperti ini ya guys ya. Jadi mohon dengan seksama untuk lihat secara detail memori kalian agar kalian bisa memainkan game CarX Drift Racing 2 mod menu terbaru 1271 guys ya. Dan jika kalian memiliki masalah atau memiliki pertanyaan mengenai file ini atau file lainnya, file game lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalian bebas komen dan kami akan setia menjawab pertanyaan atau masalah yang kalian ajukan ya. Akan kami secepat mungkin meresponnya agar kalian bisa melalui masalah yang kalian hadapi dan serta kalian bisa memainkan game yang kalian inginkan. Dan untuk kalian yang mempunyai requestan game, kalian bisa komen juga di kolom komentar. Game apa saja kalian bisa komen di sana. Kami akan memilah dahulu file mod yang mana terbaik untuk kalian yang bisa. Jadi mohon kesabarannya, karena yang memakan waktu itu adalah hal yang benar-benar baik dan bagus ya bisa. Jadi tidak terburu-buru, jadi kalian juga tidak akan rugi untuk downloadnya bisa. Ini akan worth it sambilan kalian menunggu guys ya. Dan di sini juga kalian bisa main di online room serta bisa mengcreate atau membuat VIP room dengan teman kalian sendiri, dan kalian juga bisa main di multiplayer guys. Untuk di time attack dan drift itu, time attack itu masih ada 5 track ya. Jadi time attack itu seperti kalian main di Real Racing 3, jadi kalian berpacu dalam waktu untuk mencapai garis finish. Jadi di sana di time attack akan beda lagi tuningannya gitu, atau tune-nya. Dan di bagian tuning itu juga sudah free swapping, jadi kalian hanya perlu adjustment atau menyesuaikan kendaraan kalian ya. Jadi di sana juga harus menggunakan pure slick seperti ban drag itu gitu. Jadi kalian bisa melaju dengan cepat di time attack nanti. Dan tuh pertanyaan yang lainnya, kalian bisa komen di mana saja video kami. Untuk kalian yang sudah support channel ini dari awal hingga sekarang, terima kasih. Buat kalian yang sudah terus menonton updatean terbaru dari kami, terima kasih buat kalian. Kalian memang hebat ya guys ya. Dan jika kalian memiliki teman yang hobinya sama, yaitu rebahan dan main game, kalian bisa infokan atau share video ini ke teman kalian supaya teman kalian bisa juga memainkan game mod menu Sultan ini guys ya. Jadi janganlah pelit-pelit untuk share video ini ke teman kalian, dan jangan berikan passwordnya secara percuma guys ya. Biarkan mereka mendapatkan passwordnya juga sendiri, karena di sini harus berusaha mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Tidak gampang, tapi jika sudah mendapatkannya, kalian itu akan merasa worth it ya. Jadi teruslah support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, serta share video-video kami untuk kami tetap semangat kontennya.
Oke. Jika kalian ingin request sekali lagi game, kalian bisa komen di kolom komentar dan share video-video mana yang kalian suka, guys ya. Oke. Sampai sini saja saya akan berbicara. Have a good day. See ya and enjoy the video. Goodbye.